wilayah pantai utara Pulau Jawa berpotensi diguncang gempa karena berada dalam sesar naik Pati atau Pati Tras. Bentangan sesar naik Pati atau Pati Tras bisa memicu gempa mulai dari Semarang ke arah timur laut hingga Blora, Lasem, Rembang, dan Tuban, Jawa Timur. Sesar itu berada di selatan Pati, Jawa Tengah, dari arah timur laut Barat Daya yang memanjang dari arah Pati hingga Sukolilo Pati. Hal ini dibeberkan oleh dosen teknik geologi UGM Salahuddin Hussein. Menurutnya, penilaian keaktifan dari Pati Tras diambil dari beberapa gempa merusak dari abad ke-19 hingga Mei 2023. Pati Tras diidentifikasi dari berbagai data seperti catatan geologi, data kegempaan, dan GPS. Sesar itu dinamakan Pati Tras karena ada mekanisme anjak atau terdorong naik ke permukaan di daerah perbukitan di Sukolilo Pati yang dianggap sebuah sesar. Sesar aktif ini patut diwaspadai karena bermagnitudo mencapai 6,5 dengan laju pergeseran sesar sebesar 0,1 mm per tahun. Ciri morfologi lain yang mengindikasikan keberadaan sesar ini adalah sebuah pola kelurusan dari selatan Semarang ke timur laut melewati Lasem dan menerus ke Laut Jawa. Pada 18 Desember 2019, telah terjadi 3 kali gempa di wilayah antara Pati, Lasem, dan Blora. Ketiga gempa itu lokasi episenternya tepat berada pada jalur sesar naik Pati atau Pati Tras. Sejarah gempa mencatat, pada masa lalu, sesar naik Pati sudah beberapa kali memicu terjadinya gempa kuat dan merusak, yakni pada tahun 1836, 1847, dan 1890. Dengan melihat fakta keaktifan sesar naik Pati dan catatan sejarahnya, maka kita perlu meningkatkan kewaspadaan terkait meningkatnya aktivitas gempa tektonik di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Secara energi atau magnitudo gempa, Pati Tras relatif tidak sebesar Megatras karena ada perbedaan mekanisme pensesaran. Megatras dapat menyimpan potensi gempa bumi dengan kekuatan besar karena adanya pergeseran lempeng-lempeng di kerak bumi. Sementara Pati Tras adalah sobekan di dalam lempeng yang bergerak setiap tahun. Meski begitu, Pati Tras pernah mencatatkan gempa yang merusak pada 1890-an dan 1930-an. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah di wilayah sesar tersebut harus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana.